Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brilrik BR. Di video kali ini kita main Bus Simulator Indonesia lagi cuy. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi. Jangan lupa juga follow Instagram saya @brilrik_. Jadi buat kalian yang belum follow saya di Instagram, bisa langsung follow saya juga di Instagram. Oke, jadi di video kali ini kita akan bukan mereview sih, tapi saya bakal bagi codename lagi ya. Jadi sebelumnya itu saya udah review codename untuk bus XHD ini, SR2 XHD dari MN Art XRPC dan SB apa? SM apa ya namanya ya? SMB apa itu guys? Saya lupa, saya cari dulu di YouTube. SMBIVN. Oke itu ya. Ini adalah codename SR2 XHD dari MN Art XRPC dan SMBIVN. Oke itu dia cuy. Dan ini saya sudah review juga di video sebelumnya. Dan kalau saya lihat-lihat kayaknya bagus kalau kita buatin aksesoris full muatan juga, kayak yang pernah saya rilis di channel ini beberapa hari yang lalu ya. Jadi saya udah pernah merilisin codename full muatan untuk bus ori gitu ya. Dan ternyata ya, kalau saya pasang codename SR2 ini, itu codenamenya nggak bakal berfungsi dengan benar guys. Kita coba lihat ya. Nah, kita coba pasang codename muatannya. Nah, ini muatan-muatan yang ori sih aman-aman aja sih ya, nggak ada masalah. Tapi ini nih, muatan yang saya bikin ya, codename yang saya bikin tuh bakal ngebug kayak gini cuy. Jadi saya bikin yang bisa work untuk mod SR2 ini gitu ya, untuk codename SR2 ini. Jadi kalau kalian mau pakai codename full muatannya, bisa langsung download aja linknya di deskripsi. Saya udah buatin biar bisa work di codename SR2 ini. Oke, jadi kalau kalian mau pasang, kita bakal pasang sama-sama gitu ya. Buat kalian yang mau pasang, kalian download dulu aja file modnya. Dan untuk pemasangannya di sini kita bakal menggunakan aplikasi MT Manager seperti biasa. Jadi kita keluar aja dari gamenya ya, kita keluar dari Bus Simulator Indonesianya. Lalu kita masuk ke aplikasi MT Manager. Nah, di aplikasi MT Manager ini kita pergi ke folder Android ya, di sebelah kiri. Lalu kita masuk ke folder OBB, masuk ke folder ke Maleo Bus Simulator ID. Dan di file OBB-nya ini kita klik aja, lalu pilih Ship Viewer. Lalu kita masuk ke folder Assets, masuk ke folder bin, masuk ke folder data. Kalau udah masuk ke folder data, kita beralih ke sisi sebelah kanan dari aplikasi MT Manager-nya. Di sini saya sudah simpan untuk file modnya itu di folder khusus ya. Jadi kalian masuk aja ke folder di mana kalian menyimpan modnya itu cuy. Kita tinggal masuk aja ke foldernya dan ini dia untuk filenya ya. Full muatan work KD SR2 MN XRPC XSMBI. Oke, itu kira-kira guys ya. Nah, jadi caranya kita tekan tahan aja, pilih extract to, pilih extract to current directory dan klik OK. Nah, itu bakal muncul foldernya, kita buka aja. Di dalam ini ada 5 file ya. Kita pilih kelima filenya ini dengan cara kalian slide aja ke kanan file paling atas, dan begitu juga dengan file paling bawah, slide aja ke kanan. Nah, nanti otomatis bakal kepilih semua gitu ya. Kalau udah kepilih semua kayak gini, tinggal tekan tahan aja, lalu pilih add dan klik OK. Nah, seharusnya proses pemasangannya kalau udah ini selesai, itu harusnya mod untuk aksesoris full muatannya udah bisa dipakai ya. Kita coba masuk. Tadi sebelumnya masih ngebug gitu ya, dan kita lihat sama-sama kali ini apakah masih ngebug guys atau udah bagus gitu ya. Kita bakal lihat sama-sama aja langsung. Nah, di sini masih loading. Oke, kita langsung masuk ke bagian garasi dan kita pilih bagian aksesoris muatan. Nah, jadi ini dia guys, udah nggak ngebug lagi ya, udah mantep lah, posisinya juga udah pas gitu. Jadi kita tinggal pasang aja. Di sini ada pilihan untuk bayar penuh dan diskon. Di sini saya bayar penuh aja biar nggak perlu nonton iklan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mode ngelayap mungkin. Kita bakal coba lihat gitu ya.
di dalam gameplaynya apakah sudah nggak ngebug juga atau masih ngebug. Harusnya sih udah nggak ngebug, jadi kita masuk aja ke dalam gameplaynya, gameplay ngelayap gitu ya, biar kita bisa lihat gimana tampilannya kalau udah di dalam filenya gitu cuy. Oke, jadi langsung aja di sini kita lihat ya. Di sini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya cuy, dan bisa kalian lihat sama-sama di sini kalau di dalam gameplaynya juga udah nggak ngebug lagi atau ya udah cakep lah ya. Dan ini tuh bikin codename-nya ini tambah cakep karena udah ada muatan gitu ya di atasnya, dan bagasinya juga bisa dibuka, jadi kayak masuk banget gitu sih untuk setelannya ya. Oke, kita coba masuk ke area sini, kita bakal parkir gitu ya. Kita masuk dulu cuy. Nah, kita bakal parkir di sini nih. Oke. Jadi untuk tampilan tuh cocok aja gitu ya, apalagi kalau misalnya kita buka bagasinya. Nah, kita buka bagasinya, nah itu dia. Kesan full muatannya tuh makin dapet karena di dalam bagasinya juga ada muatan gitu ya, yang bikin kesannya bus ini tuh benar-benar full banget gitu ya. Oke. Dan bisa kalian lihat lah ya. Di bagasi di sini ada kardus dan juga ada barang-barang lain. Dan di atas juga ada muatan yang bisa dibilang besar-besar banget sih. Ada terpal dan juga ada kardus-kardus dan juga bahkan ada motor gitu cuy ya. Jadi mantep lah. Jadi buat kalian yang pengen download, tinggal langsung download aja, linknya ada di deskripsi video ini. Dan untuk cara pasangnya sudah saya jelaskan tadi cara pasangnya gimana. Jadi segitu aja dulu cuy untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video guys.